Ini namanya cobek ikan penyet. Cobek ikan penyet, ikan gabus ala Riami 15. Ini sambal hijaunya. Jadi goreng ikan sama cobek cabe. Makan, guys. Hai guys, jumpa lagi dengan aku Riani 15. Ini aku mau goreng ikan. Wow, setengah baskom guys. Kalau semua mah bisa luber ini baskom. Dapatnya adik aku Chandra, tapi sebagian udah dibagikan. Ya berbagi itu apa aja ya guys, adanya ikannya berbagi ikan. Dan mereka itu seneng banget. Ini aku udah pilihin, udah dimarinasi dengan bumbu ayam goreng guys, dan aku taburin sedikit terigu. Ikuti keseruan aku ya guys, saat ini sore, ini untuk makan malam, dan ini nasi tengah karung udah jadi. Kebetulan tidak punya nasi ya, matiin apinya, jadi aku ngedadak bikin nasi baru. Masih banyak guys, baru dua gorengan. Habiskan ya guys. Kita goreng kabe. Kita goreng apa itu? Maksudnya lele guys. Lele tuh lelenya ya. Ini tapi aku mah gak doyan lele guys. Kalau gabus aku doyan. Dan ada juga ikan sisili guys. Ini ikan ini enak banget, cuman titik sisilinya kecil. Anak belum tegi. Ada belut juga guys. Wow, ini guys yang aku mau. Aku yang goreng, aku yang milih ya guys. Wow. Ini ikan sisilinya tuh. Wow. Hasil akhirnya sampai sasaranku guys. Goreng ikan campur aduk ya, ada sisili, ada belut, ada lele, ada ikan putihan. Dan ini aku nggak goreng semua ya, karena waktunya udah sore guys, dan juga perut aku udah lapar. Ini aku mau bikin sambal hijaunya. Proses digoreng ini tadi guys, aku masukin kulkas aja ya guys buat besok. Masalahnya tidak semua mengkonsumsi ikan. Ada asam jawa, ada juga jahe. Bumbunya udah aku masukin, gula, garam, masako, itu aja ya guys. Ini bawang merahnya banyak ya, aku alisin dulu. Ini cabenya aku tambahin cengek setan yang masih hijau, jadi pastinya itu pedes. Udah wangi sekali. Wangi dengan jahe, asin jawanya guys. Udah cukup, jangan terlalu. Wow, itu adik aku lagi nyumbut nasi guys. Kita bersibuk ria, inilah menu spesial sore aku, cobek cabe sama ikan. Silahkan kalian yang mau makan ambil sendiri guys. Nih guys, aku mau nyobain gabus, cuman gabusnya gabus anakan guys. Bagaimana rasanya? Kering banget tuh, gorengannya kering banget, dan dijamin tidak lengket. Pertama, karena wajannya habis goreng bakwan. Kedua, aku taburin terigu sedikit. Mantap. Mantul sekali. Nih yang bersihinnya Mbak Emi. Sorangan membersihin aku sore. Aku yang makan kalau aku yang bersihin sampai besok belum selesai.
Ya orang kak. Dan ini sama si pompom ini ya. Dan ini apa guys? Goreng ikan pakai bumbunya bumbu ayam goreng, jadi oleng-oleng gitu guys rasanya. Masya Allah. Dan aku mau bikin cobek cabe. Simpen di sini. Dan aku cobek guys. Wow. Udah dijamin ini rasanya guys. Rasanya edeg-edeg. Udah makan ya udah. Kalau mau makan, makan. Ini belum. Kamu udah makan udah. Makan apa? Nasi goreng lagi? Nasi goreng kan tadi sih sore. Iya. Mau makan-makan, kalau mau enggak ya enggak. Abai mau makan sama lele? Iya. Hah? Ini namanya cobek ikan penyet. Cobek ikan penyet, ikan gabus ala Riani 15. Ini sambal hijaunya. Jadi goreng ikan sama cobek cabe. Makan guys. Ikannya crispy. Dan tidak ada bau sama sekali. Bau apek-apek ikan tuh gak ada. Padahal ini ikan sungai alias ikan dampiang di pintu Arman sana guys. Ini cabenya, wow. Enak sekali, the best. Nggak mesti cobek ikan mas ataupun ikan gurame ya guys. Cobek ikan gabus juga mantap. Mantap suratap. Dan bocil itu tadi sore udah makan ya. Aku goreng nasi itu sore sama bikin bakwan. Jadi mereka pada nggak mau makan dia kenyang. Kalau begini pedesnya itu nggak berasa guys. Rasa itu nikmat. Itu Gani lagi menjambal ikan lele. Ikannya crispy. Dan ini bikin oleng. Pastinya bapak aku senang banget ya. Enak-enak. Oleng, enaknya oleng. Kalau adik aku tanda itu paling gemar nyari ikan guys, dan ikan itu seolah-olah lengket sama badan dia guys. Kalau 10 orang nyari ikan, paling banyak itu adik aku yang dapat. Kadang kalau itu suka dijual ya kadang. Kesangan guys. Ayah kan rasa lada. Awas durinya kan nih.